Hi guys, selamat kembali lagi kita di MG3 Hub. So, Zik hari ni nak ajar macam mana kita nak tukar daripada wiper macam ni dan selepas jadi macam ini. Kenapa Zik pakai ini dan tidak memakai wiper? Kadang-kadang ada orang cakap apa masalah orang ni kan, bila dah ada wiper belakang tak nak guna. Bila tak ada wiper belakang rasa nak pakai wiper. So ini salah satu sebab Zik lah tidak memakai Zik. Bila tanggal nampak cantik sikit, nampak clean lah. Itu bagi Zik. Dan lagi satu, Zik tak nak pelekat-pelekat ni tertanggal bila ada wiper. So nanti bila wiper pun banyak-banyak kali, wiper punya getah tu akan lama-lama akan senang rosak dan dia akan berbunyi kat belakang. So Zik ambil alternatif untuk Zik buka je wiper ni dan tak guna. Lagipun Zik dah coating kat belakang ni, so air bila jatuh pun tak ada masalah, dia akan jatuh dengan senang. Jadi Zik akan tunjuk apa benda yang korang perlukan untuk buka wiper ini. Okay, first thing, barang yang diperlukan untuk membuka wiper ialah nut lah. Kira kita kata nut. So ini kita pakai 10mm. Jadi yang korang nak, mana yang nak buka, memang semua pakai 10mm. Jangan risau, tak ada pakai 8mm ataupun yang mana kecil lah. Jadi kalau korang ada nut macam ni 10mm, korang boleh buka terus. Cumanya Zik suka pakai yang macam ni sebab dia memanjang dan ada function dia lah sebab apa Zik pakai, dan dia senang boleh adjust. So yang ni korang boleh dapatkan daripada DIY, harga tak sampai 100 pun ataupun tak sampai 50 pun. Dekat DIY semua murah-murah, jadi korang boleh. Cumanya dekat DIY bahan-bahan ni kena jaga sikit lah, sebab benda ni dia cepat karat sikit, dia bukan stainless steel. Macam yang nut ni okey. Yang lain macam ni, lain macam tu, gangguan yang bising kini mula dia membisu. Skru dia agak cepat karat lah. Okay, yang second thing adalah benda ni, panggil delay wiper lah. Ini adalah, nanti Zik akan tutup pakai ni. So kalau korang nak beli, Zik akan linkkan dekat description mana nak beli. Zik beli online saja, harga pun murah, dalam tak sampai 20 mungkin. Tapi Zik akan linkkan dekat description lah berapa harga dia. Okay, second thing adalah ini adalah alternatif untuk korang pakai lah. Yang ni contohnya macam kalau korang tak nak delete wiper macam Zik buat ni sekarang, korang boleh pakai benda ni. Kadang-kadang kalau korang tengok, diorang ada pakai yang macam thumbs up tu kan. Itulah yang ni lah. Macam ni jugalah. Yang ni Zik beli kat Autobags, harga agak keras sikit sebab dia made in Japan. So kalau macam korang takut nak delete wiper, korang boleh pakai benda ni. Cuma dia akan tertimbul. Zik akan tunjukkan macam mana benda ni nampak lah dekat real life. Tiga adalah salotip ni. Dia bukan salotip elektrikal lah orang panggil. So yang ni penting adalah untuk nanti kita tutup satu lubang wiring lah, lubang plug tu, supaya nanti kalau in case lah ada air ke kan, lembab ke, benda tu tak rosak. Dan benda ni juga untuk letakkan dia hold satu tempat supaya nanti bila kita bawa kereta benda tu tak bergegar dan bunyi. Okay, jadi itu adalah alatan yang korang perlukan untuk mendelete wiper. Jadi Zik akan tunjukkan proses-prosesnya macam mana kita nak delete wiper. Okay, first step adalah korang perlu bukakan ini penutup wiper ni. Jadi kalau korang nak buka penutup wiper adalah korang buka daripada tepi ni satu, dan buka tepi ni dua, dan korang boleh terus buka. Dan korang akan nampak satu nut ni. Okay, kita akan buka nut ni pakai 10mm. Jadi kita buka nut ni. Nut ni korang simpan yang elok-elok lah, in case korang nak pakai balik wiper. Takut-takut nanti korang nak standardkan kereta balik, korang simpan nut ni. So kita buka je. Alright, dah buka. So ini yang Zik cakap, kalau contoh macam kita nak delete wiper, benda ni akan terkeluar. Jadi macam Zik cakap tadi, yang nombor 2 kalau korang nak pakai benda ni, atau yang pakai macam benda thumbs up, atau yang selalu JDM pakailah. So ini masukkan dan terus pusing.
Ha, jadi masalah dia adalah satu, dia macam tertimbul bagi ada orang suka benda ni dan dia akan pusing. Kalau macam tak nak, dia akan pusing lah macam ni. Ha, kalau yang korang tengok kan, ha, dia pakai wiper dia boleh pusing macam ni lah. Ha, tapi Zik tak suka sangat pakai ni sebab dia tertimbul. Ha, ini adalah untuk orang yang suka JDM. JDM memang banyak buat macam ni. Tapi Zik suka lebih pada European car, European car punya style lah. Macam Golf GTI, dia orang pakai yang macam Zik pakai tu, tutup terus. Ha, tapi dia orang buat kat cermin. Lagi cantik lah. Macam Ivy ni dia kurang sikit sebab dekat badan. Alright, kita sambung macam mana. Step kedua nak buka dalam pula. Alright, bila korang nak buka bonet, korang akan nampak satu macam orang panggil clip. Ha, clip ni ada 12 clip lah. Macam mana korang nak buka benda ni kan. So sebenarnya ianya senang. Cara nak buka clip ni adalah korang tekan je bulat ni. Ha, tekan je dan buka. Ha, senang tak senang? Dan kita buat yang selainnya. Okey, ini adalah dalam bonet Myvi eh. So, cara kita nak buka dia punya motornya, motor wiper belakang. So, macam mana kita nak buka dia? Okey, third step adalah kita buka pin ni dulu ya. Okey, kita buka clip ni dulu. Hati-hati clip ni jangan kita buka tarik pakai wire ni eh, supaya wire dia tak macam tak tercabut. Jadi kita, dekat sini dia ada dia punya tempat tekan ya. Lepas tu kita cabut. Inilah dia punya tempat tekan eh. Korang tekan je ni. Dan cabut. Selepas korang cabut, kita ada 3 ya. Nut 1 2 dan juga 3. Buka ketiga-tiga nut ni dan korang boleh buka motor dia. Alright, jadi inilah motor dia. So selesai kita untuk keluarkan motor dia, nanti kita boleh pasang pula delete wiper. Satu Zik nak ajar adalah nut ni. Korang dah ada nut ni, pastikan benda dua ni boleh apa ni, jangan dihilangkan lah. Dan tadi yang nut kat belakang wiper tadi, korang boleh masukkan salah satu nut ni dan simpankan dia supaya tak hilang. Ini fungsi dia. Jadi lepas ni kalau korang nak cari balik nut, tak susah dah sebab korang dah ada dah dekat sini. Ini nut yang tadi kita buka cover wiper tu. Alright, next thing adalah delete wiper ni eh. So ini yang tebal ni adalah dekat belakang dan yang nipis ni adalah kat depan. So kita buka dulu nut dia macam ni. Dan kita ada 2 piece ni. Tapi getah ni pastikan benda ni getah ada kat berada kat atas dan getah berada di bawah. Zik nak tunjuk untuk pemasangan agak susah sebab dia ke dalam sikit. So Zik boleh ajar daripada macam ni sajalah dan Zik akan tunjuk hasil dia bila Zik dah pasang. Alright, sorry Zik tak boleh nak takam dalam tu sebab dia agak sempit. So cara nak pasang dia adalah masukkan ke belakang dulu dan masuk ke depan dan masukkan nut ni. Alright, so kita dah pasang. Sorry tadi tak cakap step keempat. So step keempat adalah memasang delete wiper ni. So Zik dah pasangkan dah ni nut dia belakang dan ini hasil. So macam Zik ni dah lama sangat, dia dah jadi macam tak tahulah nak cakap puda pun tak tahulah dah. Sebab dia ni hitam full. So ini dah jadi macam ke hijau-hijauan hitam macam tu. Okay, step kelima. Kenapa Zik suruh pakai benda ni? Okay, sebabnya adalah untuk kita menutup ini dia, menutup dia punya tempat nak cocok tu lah, supaya nanti kalau contohlah mana tahu ada air ke yang termasuk dalam ni, dia nanti dia akan short. Jadi apa-apa kita tutup ni dulu dan lepas tutup kita akan sangkut dan dia tampal dia dekat sini supaya dia tak gelap. Sebab kalau terbiar macam ni nanti dia macam dia macam tu kan. So kita letak kat sini supaya dia tak bergetar lah. Alright, so ini hasil dia. Balut dia dekat sini.
Alright, kita balut dia dekat sini. Sorry lah kalau balut tak cantik sangat kan. Asalkan balut tu memainkan peranan cukup lah. Sebab dalam ni bukannya Zee, siapa-siapa nampak kan. Alright, lepas tu kita balut kat sini. Dan selepas tu selesai step kelima, step keenam adalah tutupkan kembali benda ni. Okay, dan Zee akan tutupkan. Lepas tu Zee akan tunjuk dia punya hasil sepenuhnya. Alright, cara untuk tutup ya. Kalau kita dah tekan tadi, bila buka dia akan jadi memanjang macam ni. So bila nak tutupkan kembali, kita tekan ni dahulu. Tekan biar dia terkeluar. Dan nanti kita masukkan dalam tu dan tekan balik. Dah masukkan dalam tu, tekan. Nanti dia akan jadi macam tu. Alright. Ini dia hasil selepas kita delete wiper. Jadi kalau Zee nak cantikkan lagi, Zee perlu wrap ni lah. Jadi wrap body supaya tak nampak sangat. Sebab ni dia dah warna hitam kan, dia agak nampak lah bila jauh macam tu. Tapi Zee biarkan je lah supaya dia nampak macam apa orang buat dia tiba-tiba ada letak kat bulat kat sini pula kan. Jadi kalau korang nak tahu lagi tentang apa-apa tentang Myvi, kalau macam korang ada suggestion, boleh komen kat Zee apa yang korang nak buat kat Myvi. Zee akan tolong ajar mana-mana Zee tahu untuk DIY. Contohnya macam buka trim Zee dah ajar, dan benda-benda lain. Kalau korang nak tahu lagi, boleh komen. Okay, jadi subscribe Zee dan bagi sokongan untuk Zee buat lagi banyak video tentang Myvi baru. Dan like, komen, share kepada kawan-kawan anda yang mana yang nak tahu tentang Myvi baru. Alright, semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Ciao.